Balik lagi di channel Dapur Mami Arsen. Kali ini aku gak akan nge-share resep masakan atau bikin kue lagi, karena aku mau makan rujak jambu kristal, ya Teh? Iya. Tapi kali ini aku gak sendiri lagi, di sini aku sama adik aku. Siapa? Adinda. Nah, mau makan rujak jambu kristal yang udah lama banget ada. Kebetulan tadi beli. Dan ini aku belinya di mana sih Teh? Di Gardu. Di Pagaden ya? Iya. Wow. Nih, lihat. Tuh. Dari aromanya tuh kayak keluar gitu pedesnya. Ya enggak tuh. Kayak wangi-wangi bon cabe, lihat. Sekarang kita makan aja langsung. Sebenarnya udah lama banget kan ini ada. Cuma aku pernah nyobain, tapi menurut aku rasanya kayak biasa aja, tapi aku ini penasaran, katanya di Gardu enak ya Teh? Iya, jambunya manis katanya. Katanya jambunya manis, terus seger gitu ya Teh? Iya. Sekarang kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini Teh. Coba Teh dulu. Gimana? Cobain. Pedes, asem gitu gak sih? Pedes, rasanya pedes. Terus kayak asem ya? Iya, asem. Asin, gurih gitu ya? Pokoknya kayak mirip-mirip kayak bon cabe gitu rasanya ya? Kayak gitu. Enak sih, tapi enak ya. Ini baru suapan pertama, jadi belum terlalu pedes menurut aku. Ya kayak bon cabe ya. Tapi kayaknya bukan bon cabe karena beda banget tuh. Ya enggak? Kayak ada bumbu tabur sendirinya ya enggak? Iya. Kayak ada tambahan lain. Tuh. Dia pintar, diam soleh. Tuh. Sama lagi. Tapi lama-lama pedas juga sih. Iya pedes, tapi belum sih kata aku mah. Menurut aku nih pedesnya berasa banget. Udah suapan ketiga, lumayan berasa pedes. Terus kayak di tenggorokan tuh kayak panas. Enggak sih, belum kayak. Mungkin karena tetema nggak doyan pedes kali ya. Kurang sebenernya suka. Sebenarnya doyan ya. Tapi aneh aja gitu. Kalau kayak bubuk kayak gini, terus kayak bumbu samyang, saus-saus kurang. By the way, ini aku lagi di belakang rumah mama, karena lagi nginep di mama. Tada. Ini enak banget karena ada sawah. Sejuk banget kalau di belakang rumah mama. Cocok banget kalau sambil rujakan. Apa lagi? Terus jambunya sendiri emang udah manis ya, Teh? Enak sih. Tapi emang udah mulai terasa pedas. Atau pedas? Enggak, belum merasa pedas. Ya waktu pertama aku beli waktu di Subang itu di Rawabadak, rasanya biasa aja gitu, enggak sekerasa ini bumbunya. Kalau ini yang dicobain sekarang tuh kayak gurihnya dapet, terus ada manisnya dari jambunya kan. Iya. Terus juga pedas. Kalau yang di Rawabadak aku beli kayak bumbunya tuh kurang gitu. Jadi kayak pelit gitu. Tapi ini banyak banget bumbunya, lihat. Apa sih kata Sundanya, memaro apa sih? Banyak banget. Kita cobain lagi. Tapi belum pedes sih segini mah. Lumayan lah, udah mulai panas-panas tenggorokan. Tapi kayaknya bumbu tabur gini ya cocok juga ya kalau pakai buah-buahan lain gitu. Iya. Kayaknya segar juga. Enak, apalagi kalau dimakannya siang hari. Duh, enak banget ya. Nah, teman-teman, segini aja video review makan jambu kristalnya yang ala-ala. Ya kan, Teh? Iya. Pokoknya ini pasti segar banget sih kalau dicobain siang-siang.
apalagi kalau lagi pusing kepala pasti langsung cenghar pokok nama ya. Makasih teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa videonya di like, comment, share supaya orang-orang terhibur sama kita ya. Iya dong. Jangan lupa juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum.